17 setelah nyanyi tadi gimana? Oh ya, perasaan kita mengenang kembali peristiwa-peristiwa ini tadi kan masih heroik, spontanitas peristiwa heroik dari kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pengalaman beberapa pendahulu-pendahulu kita pernah menceritakan bagaimana perjuangannya mereka melawan dan mengusir penjajah, khususnya yang terakhir tentunya Jepang yang sebelumnya adalah Belanda. Enggak, selama ini ada PPKM, artinya ruang gerak sampean dengan grupnya ini terbatas nih. Dengan adanya ini bisa nyanyi plong ini gimana? Wah, sudah. Perasaan sampean gimana? Kayak anu apa itu? Ibaratnya udut meletus. Lego ini. Karena memang ini sudah tertunda beberapa kali pertemuan tiap rutin ini. Sehingga ini pun karena sudah tertunda-tunda dan momennya pas hari ulang tahun, ya kita laksanakan walaupun dengan keterbatasan baik waktu maupun keterbatasan anggota yang bisa hadir. Kalau nama sampean siapa itu? Nama lengkap sampean apa? Nama lengkap saya Cukko Subagio. Nggih. Terus di sini di perkumpulan ini sebagai apa? Baru saja saya di daulat oleh teman-teman untuk sebagai ketua Hasta. Hasta itu apa? Ya, himpunan artis seniman seniwati Surakarta. Yang dulunya hanya artis, sekarang dikembangkan lagi seniman supaya lebih luas. Ya, terima kasih Kanjeng. Okay. Bu, kalau sama namanya siapa, Bu? Saya Ida Ayu Kusuma Widawati. Di sini okay. Sebagai apa itu? Saya sebagai anggota. Anggota saja. Apa itu? Anggota himpunan artis dan seniman Surakarta. Dengan adanya ini tadi sampean nyanyi beberapa lagu ini, perasaan sampean gimana? Perasaan saya bersyukur, alhamdulillah, karena kita sebagai penerus perjuangan leluhur-leluhur kita, sebagai pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita hanya sebagai generasi penerus. Bagaimana semangat kita berkiprah di bidang lini apapun, semangat. Ya, terima kasih Bu. Kalau Ibu namanya siapa Bu? Saya Ununim Darmono. Di sini sebagai apa Ibu? Saya sebagai anggota. Anggota apa itu Bu? Hasta. Jadi dari dulu almarhum Bu Juju, dulu kan almarhum Bu Juju itu sebagai ketua dulu. Sekarang beliaunya sudah nggak ada. Sekarang ganti Dicu. Jadi
ini untuk melestarikan hasta. Jadi kita nguri-uri juga supaya kita bisa berkumpul. Jadi bisa berkumpul. Jadi kita yo ben sehat, Mas. Insyaallah diparingi panjang umur kabeh, sehat berkumpul, sehat semuanya. Ketika selama pandemi kan ruang gerak kita cukup dibatasi, Bu Ji. Dengan kemarin kan 17-an enggak ada, terus tahun ini juga enggak ada. Dengan sampai bisa menyanyi tadi, gimana perasaan Anda, Bu? Aduh, perasaan kita sebetulnya, Mas, juga terharu ya, bangga, karena kita bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa menyanyikan lagu, dan kita bisa Dirgahayu Indonesia yang ke-76 ya. Jadi kita, walaupun kita terbatas, ruang kita terbatas, kita pokoknya yang penting konco-konco bisa kumpul dan bisa tetap kita ini juga protokol tetap kita pakai. Jadi kita juga harus bermasker, lengannya jangan susuan untuk menjaga semuanya. Biar semua sehat, Mas. Jadi kita ya tetap kita aturan pemerintah kita. Ya, terima kasih, Ibu. Nggih, demikian wawancara kami di CNS TV dengan mereka, para anggota dari Hasta, Himpunan Artis Seniman Seniwati Surakarta.